wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wataknya. Usahawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum dan selamat tengah hari diucapkan kepada anda semua penonton setia Wanita Hari Ini Extra siaran 27 Mac 2021 dan alhamdulillah bersua kembali bersama saya sebagai pengacara ataupun host jemputan pada hari ini Nur Azura Azizul Azman. Minggu ini tiga kali alhamdulillah saya bersiaran bersua kembali bersama-sama dengan anda. Baiklah, apa yang pasti cuti sekolah sudah pun bermula dan dalam kehidupan norma baharu sekarang ini ya, yang pastinya di mana-mana saja kita perlulah menitik beratkan soal kesihatan dan juga keselamatan anak-anak kita, terutamanya dengan menitik beratkan tahap kesihatan diri kita, keluarga dan anak-anak selagi penularan wabak penyakit COVID-19 ini masih lagi belum selesai. Dan perlu diingatkan tentang kita hendaklah mengamalkan 3W iaitu wash, okay, cuci dan juga wear, pakai dan juga worn ataupun amaran. Dan ingin kami kongsikan status terkini COVID-19 Malaysia pada hari semalam iaitu pada hari Jumaat, sebanyak jumlah kes keseluruhan 339,443 di mana kes baharu ialah 1,275 dan juga kes sembuh baharu ialah 1,509. Apapun ya, memang kita tengok ada naiknya, ada turunnya. Kita pasti sebagai seorang ibu wanita perlu menitik beratkan tentang soal kesihatan dan juga keselamatan anak-anak kita ni. Kalau kita nak keluar rumah, kalau boleh yang tidak ada berkeperluan untuk kita keluar rumah, duduk sajalah di rumah, lagi bagus, lagi baik sebenarnya. Saya ini bercakap dengan cermin juga. Maklumlah ya, cuti sekolah pun dah nak bermula, jadi kadang-kadang kita ni nak keluar rumah dan sebagainya, pastikan kita menjaga SOP yang telah ditetapkan. Okey. Pada hari ini juga saya tidak keseorangan, saya masih lagi berteman bersama dengan rakan setugas saya yang buat pertama kalinya saya bertemu dengan beliau dalam satu skrin. Kita bersama dengan Hawa yang sudah pun bersama-sama kami. Hello Hawa. Hawa? Hawa berlintas langsung dari kediaman rumah beliau ya. Mungkin Hawa. Okey. Di manakah Hawa? Tadi kita bersama-sama dengan Hawa sebentar tadi. Ya, Hawa. Berbaju merah ni sama dengan kita ya. Hawa? Hello Hawa. Hawa tak dengar pula kita. Inilah dia dalam teknologi baru sekarang ataupun era digital baru ni, kadang-kadang kita ni nak juga adalah sedikit teknikal ataupun masalah teknikal, tapi kita akan bersama dengan Hawa sebentar nanti. Dan pada hari ini kita nak bercerita tentang satu topik yang cukup istimewa. Jadi kita bersama dengan Hawa. Hawa sudah bersedia ke? Hello Hawa. Ya, maafkan saya. Assalamualaikum Zura. Waalaikumsalam. Tadi saya tak dapat nak dengar talian di studio. Berbaju merah kita sama, kita matching Hawa hari ini. Berbaju merah kita pada hari ini. Pastinya tadi Zura pun dah kongsikan kan kepada penonton tentang statistik terkini COVID-19 tentang patuh SOP dan sebagainya kan. Tapi ingin juga kami bawakan kepada anda topik pada hari ini, topik di WHI Extra pada hari ini, topik yang cukup menarik, persaingan adik-beradik. Nak tanyalah tentang topik perbincangan ini kan. Hawa ada berapa orang adik-beradik Hawa? Okey, saya tiga adik-beradik Zura, anak kedua daripada tiga adik-beradik. Ada seorang abang, ada seorang adik lelaki. Seorang saja anak perempuan Zura. Kalau Zura pula? Okey, kalau saya mempunyai dua orang saja adik-beradik, tapi jarak umur kami ialah 14 tahun. Saya tingkatan dua. Jauh tu, tingkatan baru, dua baru ada adik. Saya tingkatan dua baru dapat adik baru. Jadi kalau tanya kepada saya lah tentang persaingan adik-beradik tu, sebenarnya tidak ada buat kami lah, kerana jurang
sayang perbezaan umur yang begitu ketara. Tetapi yang menjadi persoalan apabila ada adik-beradik ini umurnya dekat-dekat. 2 tahun, 3 tahun, kadang-kadang ada persaingan dari segi mungkin pencapaian akademiknya, daripada segi kegemarannya dan sebagainya. Itu yang akan kita bincangkan bersama dengan tetamu-tetamu secara online nanti. Betul tu, Zura. Sebab kadang-kadang kalau kita dapat lihat persaingan antara adik-beradik ini bukan saja berlaku sewaktu kecil nakkan perhatian daripada ibu bapa. Tetapi persaingan ini juga berlaku apabila mereka dewasa dari segi kerjaya, dari segi harta benda juga dibanding-bandingkan. Tapi hari ini kita nak juga bincangkan persaingan dari sudut yang lebih sihat, dari yang sudut yang lebih positif. Jika anda penonton wanita hari ini ada perkongsian mengenai topik kita pada hari ini, persaingan adik-beradik, anda boleh komen di Facebook WHITV3 dan jangan lupa untuk ikuti kami di Instagram WHITV3. Okey, jadi cepat-cepatlah ya tulis-tulis soalan-soalan. Mungkin kita akan bacakan soalan-soalan anda di laman Sesawang Facebook dan juga Instagram. Baiklah, tapi sebelum itu kita ada satu bingkisan daripada segmen tajaan daripada One Minute Miracle. Apa kata kita saksikan segmen tajaan ini? Silakan. Hai, assalamualaikum semua. Hai apa? Apa khabar? Sihat ke? Tengah hari ini masih apa? Oh, Bella, alhamdulillah. Ini tak masuklah dorang TV ni. Mana nak dah masuk? Terlebih dahulu, Bella ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada wanita hari ini. Sudi menjemput Bella. Tengok baju sakan dah. Makeup pun nampak orang macam komplit. Tapi tak berapa nak berseri. Kamu rasa apa? Mata Bella ni. Nampaklah mata Bella. Dah pakai eyeliner, dah letak celok ke ni, dah letak foundation lipstick. Tapi nampak tak berseri-seri lagi. Hari ni, Bella nak ajak macam mana kita nak naikkan seri mata kita ni dalam bila kita makeup ni, macam mana kita nak naikkan seri. Ramai yang DM Bella kan, yang message Bella nak tahu cara-cara untuk melentikkan bulu mata sebab mereka punya bulu mata kan jenis menurun macam tu kan. Ada juga nak tahu mascara apa yang sesuai, mascara apa yang terbaik untuk hampa beli dan guna. Tengok Bella, dia akan tahu mascara favorite Bella, mascara apa? Tentunya mascara One Minute Miracle. Pegang dua. Kenapa? Bukan mascara saja. Okey, ini adalah mascara One Minute Miracle. Okey, mascara ni luar biasa. Okey, bila beli mascara ni dia akan dapat free pengepet Autobot ni. Okay, tengok bila saya dah make up, saya dah buat kening, saya dah pakai foundation, saya dah pakai lipstick, dia masih nampak kurang berseri sebab mata kita tak pakai mascara lagi. Bila sebut dengan make up ni, tak semua orang pandai pakai bulu mata. Kadang-kadang pakai tercabut. Saya akan ajak pakai mascara. Pakai mascara ni jangan risau sebab mascara One Minute Miracle ni extreme melentik. Dia ada cara-cara dia untuk pakai. Pertama sekali, Bella akan ambil pengepit Autobot ni. Pengepit ni diberi percuma dengan setiap pembelian mascara dia. Okay, first kali ambil letak kat mata. Okey, hampa jangan pakai kepit kuat-kuat. Jangan kepit kuat-kuat. Dia just ambil kepit dalam tekanan yang sederhana lah. Okey, kira. 1, 2, 3, lepas. 1, 2, 3, lepas. Okey, so boleh tengok. Okey, dia nampak melentik dekat situ. Okey, kita lentik sekali. Saya ulang sekali lagi. 1, 2, 3, lepas. 1, 2, 3, lepas. Oh my god. Ini adalah mascara One Minute Miracle. Kita ambil. Okay, kita pakai. Mascara dia memang wangi. Selalu kalau saya sendiri seorang makeup artist, kebanyakan mascara ni kalau kita bau tu dia macam tak berapa sedap lah. Tapi kalau mascara One Minute Miracle ni, bau dia sangat-sangat sedap. Bau dia macam bau apple, apple sikit. Manis-manis lah bau dia tu. Pertama, Bella akan ambil satu layer, letak dekat mata Bella ni. Okay, kita kira. Satu. Okay, kita bubur dalam satu layer. Kita tak payah celup dah. Kita just letak satu layer dulu. Okay. Okay. Okay, kita tolak macam ni. Tu dia. Dia punya melentik tu. Okay, tengok Bella punya teknik. Dia ada tau, dia ada special dia. Sekejap bila saya akan tunjuk apa yang specialnya pasal mascara One Minute Miracle ni. Kita layer-layer, kita tolak-tolak naik atas tu. Tu dia.
Hampa boleh tengok before after bila Bella pakai mascara dengan tak pakai. Dia memang ringan gila dekat mata. Tidak berketul. Dan juga panjang dia tu memang ekstrim lah. Ni hanya satu layer dan Bella tak celup banyak-banyak kali. Oh, tu dia. Okay, boleh tengok saya close up sikit. Boleh tengok lah mata saya. Okay, kiri dan kanan ni. Okay, sebelah saya pakai dan sebelah lagi saya tak pakai. Okay. Yang bestnya pasal mascara ni, dia tidak menghitamkan kita punya mata. Contoh kalau kita berpeluh ke, kita nangis ke kan, dia still maintain dekat kita punya mata kita. Satu lagi dia punya kelebihan, bila kita basuh, kita nak remove dia, dia tidak menghitamkan kita punya mata dan dia akan keluar fiber twist ketui bila kita dah basuh. Okay, bila fiber tu dah kembang, kita basuh, kita just tarik macam tu ya. Ah, tu yang syoknya pasal mascara ni. Okay lah, saya nak pakai sebelah lagi. Okay, kita just kepit 1, 2, 3 macam ni. Bella tunjuk ni teknik dia. Okay, kepit. Nampak tak ada tu? Ha, dia dah melentik, dia dah maintain macam tu. Kita letak tu mascara 1 minute miracle ni. Ha, ni dia hasil dia. Nampak dah melentik tak? Ui, melentiknya. No? Power dengan hanya RM30. Tapi efek dia macam international. Ha? Nampak melentik elok. Saya kalau pakai lagu ni, abang duk kedik-kedik mata. Abu yang lentiknya bulu mata yang. Kita ni bini dengar berbunga-bunga hati tu. Ha, jom kita tengok teknik rahsia. Bila kita pakai 1 minute miracle ni. Okay, ni rahsia dia. Okay, tengok Bella sekepit. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, kita tarik, kita lepas dia. Tu dia! Ni. Okay, kita kepit sebelah lagi. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Dah kita lepas. Tu dia! Memang super melentik. Pakai mascara 1 minute miracle saja yang boleh buat teknik macam ni. Kita double kepit. Okay. So dia akan menghasilkan lentikan yang sangat-sangat ekstrim. Kalau apa tengok daripada mata Bella ni. Masya Allah. Tu melentik tu. Ha. Tengok apa lagi. Jangan lupa mention kami. Okay. So itu saja daripada Bella. Bye. I love you so much. Bye, hamba. I love you. Ah, tu dia. Seronok tengok buah Bella dia. Ah, dengan pakai maskaranya. Okey. Dan itu kita tinggalkan cerita tentang buah Bella tu. Apapun kalau nak dapatkan di pasaran sekarang. Okey. Dan kita akan berhenti berehat seketika. Sekembalinya nanti kita akan bersama-sama dengan anda dengan satu topik istimewa iaitu persaingan adik-beradik. Nantikan selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kak, apa kata tukar rantai, Kak? Suka sama suka. Suka sama suka? Kau tak suka ke? Ish. Ingat aku ni tak cerdik langsung. Kau nak fikir? Eh, aku tak kata pun kau tak cerdik. Eh, semua orang tahulah kau paling pandai kat kampung ni. Jadinya kau nak aku buat apa? Memang tak nak lah aku tukar. Nanti tak cakap apa pula. Lah, Kak, ni kan dah jadi hak kau. Sekarang kau lah nak buat apa dengan rantai ni. Mana boleh. Ni tok bagi-bagilah. Aku simpan hari tu pun kau minta kan aku bagi dah. Alah, Kak ni pun. Lah, tak apalah. Bukannya aku ambil terus perantai ni. Aku bagi kau, kau bagi aku. Kan kita tukar-tukar je pun. Lah, Akak, kau kan baik, Kak. Engkau ni dibaratkan rejak semua tak mati tau. Kan aku tak nak kasi aku, Kak. Mana ada sampai macam ke? Eh, tak payah. Barina. Sini. Apa tu ni? Sini. Itu ni. Sini. Eh, sakit. Tu. Tu, tu. Tok ni kenapa? Sini aku nak cakap dengan kau sini. Ya, apa masalah Tok ni? Masalah kau. Aku nak tanya, kenapa kau suka susahkan hidup kakak kau? Itulah tak adil. Kenapa Kak Mariam dapat lebih? Tengok Inna punya macam mana. Ada apa? Memang Tok nak beli kerana yang baru. Tapi kenapa kau nak yang ini tergege-gege? Nasib kau lah. Tu saja nak saya kata Inna kan? Oh, sakit hati kau kira. Yang sakit hati aku ni macam mana? Ingat tu, rantai tu untuk Kak Mariam tu. Kau jangan kacau. Tak, lagi satu. Besok Mak Su datang. Kau jangan buat perangai. Ha, tahu?
itu tadi sedutan drama berkaitan dengan persaingan adik-beradik. Nak ceritakan sedikit tentang adik-beradik ni sebenarnya berperanan penting dalam pengalaman membesar dan juga berkongsi pelbagai kenangan bersama. Dan mereka biasanya kawan kita yang pertama tetapi mereka juga boleh menjadi pesaing kita yang pertama. Dan malah persaingan ini boleh berlaku seawal lagi kelahiran dan kebiasaannya lah anak sulung mungkin rasa terancam ataupun terabai apabila ibu bapa ini mengalih sedikit perhatian kepada adik-beradik yang lain. Dan inilah yang akan kita ceritakan, kongsikan kepada penonton-penonton setia Wanita Hari Ini pada hari ini berkaitan dengan topik perbincangan persaingan adik-beradik. Okey, Hawa? Adik-beradik yang kami bawakan pada hari ini pun pastinya cukup terkenal. Dan semua penonton Wanita Hari Ini pastinya kenal dengan setiap daripada mereka ini. Bersama kita pada hari ini yang akan kongsikan pengalaman mereka, adik-beradik empat orang ini, Syarifah Alia, Syarifah Amani, Syarifah Alisha dan juga Syarifah Ariana. Hello, assalamualaikum. Khabar semuanya? Waalaikumsalam. Memang Wanita Hari Ini extra hari ini ya. Semua wanita. Okey, ceria-ceria. Okey. Dan hari ini kita nak membuka tirai kita lah pada hari ini berkaitan topik persaingan adik-beradik. Jadi mungkin kita nak tanya kepada kakak sulung terlebih dahulu lah. Alia. Oh, saya. Jadi, okey, sebagai Alia, sebagai kakak sulung kan. Jadi pengalaman mempunyai adik-beradik perempuan yang ramai. Jadi wujud tak persaingan dalam adik-beradik ni? Mungkin Alia nak ceritakan terlebih dahulu. Silakan. Sebenarnya bukan persaingan sebenarnya, because alhamdulillah mama and papa jenis yang tak tahulah macam mana dia orang buat, tapi berjaya memberikan kasih sayang yang cukup untuk setiap seorang. Mungkin persaingan dari segi kira macam kalau kakak nak, ala biasalah adik-beradik kan, kalau kakak nak nak main bola ni, adik pun dan tentulah nak main bola ni. Okay. Kakak berpindah pada doll. Dan tentu adik nak doll juga. You know, benda-benda macam tu je lah. Tapi tak, it's dia dan antara kita adik-beradik tak pernah ke sampai ke tahap yang persaingan-persaingan. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah kalau kita lihat kan setiap daripada anda kan, Alia, Alisha, Ariana dan juga Amani, semuanya ada kelebihan masing-masing. Bagaimana anda antara satu sama lain kan memberi sokongan setiap daripada anda apabila contohlah misalnya setiap daripada anda bakal melakonkan satu watak, apa antara sokongan yang diberikan? Saya jawab lagi. Boleh. Saya rasa disebabkan itulah Hawa pun dah cakapkan kita ada kelebihan masing-masing. Jadi kelebihannya alhamdulillah adalah kami sedar akan kelainan tersebut, kami sedar akan kekuatan masing-masing dan kami supportlah dari segitu. Contohnya kalau saya ni diorang tak panggil kakak sulung, diorang panggil abang. Kalau Syarifah Alia ni lah macam okey. Syarifah Alia, ialah Kak Lea. Kak Lea, Kak Lea. Tapi kalau macam tu, itu abang kita orang. So, saya jenis yang macam tu. Yang lebih cepat bertindak. Kadang-kadang okey, kadang-kadang tak juga. Kan? Bukan cepat melatah, cepat bertindak. Cepat bertindak. Kalau Amani pula, dia jenis yang macam okey. Apa kata kita duduk, kita discuss semua. Mana kita boleh buat ini, mana kita boleh buat itu. You kena buat ini, you kena buat itu. Macam tu. Kalau Alisha is yang macam okey. Bukan kalau korang semua relax, benda ni tak ada hal sebenarnya. Dia macam dia balance. Kita orang dia macam chill. Okay. Buat tenang, buat bernafas. Ariana is miss. She is the joy of the. Bermakna the joy kan? Of the family. Bermakna dia kalau macam moment tension sikit aja Ariana masuk dah tak tension. Karakter. Karakter setiap orang individu itu memang lainlah sebenarnya kan. Jadi kita nak tanya tentang Nani, beza jarak umur Nani dan juga Lia agak lebih kurang 3-4 tahun begitu kan. Jadi mungkin masa kecil ada tak sedikit pergaduhan, perkelahian yang mungkin boleh anda ceritakan kepada kami semua dan bagaimana agaknya ibu bapa anda mengatasinya? Mungkin boleh terangkan sedikit. Jangan buka air sikit. Warning dulu. Okey. Sikit. Tak. Bagi saya, saya dengan Kak Lea dulu kita budak-budak agak fizikal So kita memang sepak terajang semua cukup. Tapi memang. Tapi dia first akan selamatkan saya. She is my protector.
She is our protector. Dia akan make sure janganlah, ya Allah, kesianlah siapa-siapa yang berani nak sentuh adik Saripah Alia ni. Sebagai contoh, saya pergi form 1. Bila saya masuk form 1, kak Lea form 4. Form 4, form 5. Lepas tu saya masuk sekolah tu, lepas tu adalah abang-abang macam, adik nama siapa kan? Alah, freshies kan? Lepas tu saya pusing, saya jawab, nama saya adik Sharifah Alia. Dia orang panik, sorry dik, jangan beritahu Kak Lea, benda macam tu. So for me, Kak Lea, yes, dia akan tegur you dulu pasal dia adalah protector itu. Dialah penyelamat. So sebelum adik-adik dia salah langkah, dia yang sepak dulu. Itulah kakak sulung. Itu metodologi abang dia. Ya, saya. Nampak karakter kakak sulung tu ya, mengawal adik-beradik yang lain. Saya pun karakter kakak sulung ni. Okey, nak tanya mungkin Hawa nak tanya pada yang adik-beradik lain pula. Silakan Hawa. Itulah nak kalau tadi kita dah lihat kan kalau Lia jenis seorang yang jaga adik-adiknya, tapi kan kita nak tahu juga setiap personality anda ini memang berbeza. Ada yang lebih tegas, ada yang lebih santai, lebih relax kan. Tapi nak tahu siapa dalam kalangan empat anda yang lebih kompetitif, yang lebih suka bersaing? Amani. Okey, Alisha boleh saya jawab. Saya itu apa, secara sendiri ataupun dengan adik-beradik? Saya tak main video game. Saya memang bahaya kalau main sport pasal saya akan all out. Saya akan, benda tu akan switch dalam otak saya dan saya akan okey, janji menang. Dia kena macam tu. Biarlah orang lain lunyai. Ya, tapi saya tak pernah nak bersaing dengan family saya atau orang yang saya sayang. Faham tak? So, the persaingan tu most of the time is pada diri sendiri dengan and that particular game atau video lah. Dia ni pun cerita dia agak sama juga. Okey, kita nak bertanya tentang Alisha lah. Alisha nampak senyap je. Nampak ceria di situ. Okey, mungkin boleh kita cerita sedikit. Memang Alisha ya. Tentang karakter Alisha sendiri. Adakah Alisha sendiri juga merupakan seorang yang kadang-kadang ingin protect family macam seperti Lia, ataupun macam mana agaknya karakter anda ni? Karakter pribadi anda. Saya pun tak tahu. Dalam keluarga kita, dalam adik-beradik kita, diorang suka panggil saya kakak kedua ataupun macam sebenarnya like macam saya ni kakak lah. Okay. Sebab saya protektif bukan secara fizikal tapi more emotional, more emotional, more spiritual. Tapi macam cara like I pun tak tahu. Tapi it's more like kakak yang macam protective cara lain lah. So Kak Lia is the physical protective, like she will show up. Tapi saya ada macam kalau orang nak cakap pasal apa ke, like kalau dia ada orang macam tengah susah, sakit hati. Yeah. Oh hello, that's my face. Tapi I rasa also yeah, I jenis yang I rasa keluarga kita, adik-beradik kita ada juga persaingan yang berlaku. And saya rasa persaingan tu taklah teruk mana. It's not a bad word, you know. Patutnya there should be persaingan yang sihat. So kita ada persaingan yang sihat. Lepas tu bila tak patut masanya untuk bersaing, kita tak bersaing. Takkanlah like nak bersaing sampai nak bersaing pasal makan malam sampai tak makan kan. Dia macam you ikutlah bila patut. Itu yang Alisha katakan, persaingan yang sihat antara adik-beradik. Dan pastinya bermula daripada ibu bapa anda juga. Kalau kita lihat setiap daripada anda memang cukup berjaya dalam bidang yang dilakukan. Mungkin berkongsikan bagaimana bila berlaku konflik antara anda adik-beradik, bagaimana ibu bapa anda menanganinya sejak dari kecil. Tak masuk campur. Ariana boleh jawab. Ariana boleh jawab. Itulah, tak dengar lagi Ariana. Yana jawab. Silakan. Selalunya mama papa diorang kalau macam seorang daripada kita macam complain ke apa, macam kenapa dia macam ni ni, mama papa cak macam tu je lah. Dia macam okey, pergilah. Kita kat sini, you all pergi sana. Nak bergaduh tu bergaduh kat sana. Macam tu. Diorang jenis macam kalau benda-benda macam ni dia tak adalah macam serius. Kalau dia macam serius then diorang akan okey, apa ni? Dah. Macam tu. Tapi kalau benda remeh-temeh semua, diorang macam
tak apalah, nak buat macam mana, kita belajar je lah. Pandai-pandai korang lah, dah masih panjang. Okey, baik. Kita nak sambung lagi diskusi perbincangan kita pada hari ini. Tapi satu, kita ada satu sebenarnya VT ataupun bingkisan yang akan kita kongsikan bersama dengan penonton-penonton setia Wanita hari ini. Sama-sama kita saksikan bingkisan ini. Silakan. Hubungan adik-beradik ni patut dijaga. Okey, kerana adik-beradik ni adalah orang yang paling rapat dengan kita. Dan apa-apa masalah, pertolongan yang kita perlukan, biasanya adik-beradik yang akan datang membantu dahulu berbanding orang sekeliling kita lah. Memang di dalam hubungan adik-beradik ini memang ada wujud sedikit permasalahan yang timbul dari isu salah faham, berbeza pendapat. Sebab isu berkenaan dengan hubungan adik-beradik ini kebiasaannya yang berlaku adalah melibatkan tentang isu-isu yang biasa kita dengar, seperti isu perebutan harta pusaka. Okey, hubungan saya dan adik-beradik sangat-sangat baik, sangat-sangat akrab. Kami adik-beradik saling memerlukan antara satu sama lain. Okay, contohnya, bila saya sakit, mereka yang akan hantar saya ke hospital, ambil ubat, semua mereka yang akan uruskan A to Z. Dan sepatutnya di antara adik-beradik ni tak ada persaingan lah. Sepatutnya kita kena sama-sama memberi semangat, sama-sama bekerjasama, sama-sama bertolak ansur. Memang wujud persaingan, kadang-kadang masa kecil wujud persaingan dari segi pelajaran dan macam-macam lagi lah. Itu persaingan yang kita, bagi saya persaingan yang sihat. Okay? Sebab macam mana kita lihat dia, kalau kita lihat dia dari segi sudut yang positif, dia akan jadi positif. Kalau kita lihat dari sudut yang negatif, dia akan jadi negatif. Persaingan dalam adik-beradik kami memang ada persaingan. Lagi-lagi dalam bidang akademik lah. Mak saya boleh cakap tau, tak apa tak dapat nombor satu, nombor dua tak apa. Janji 85% ke atas. Okay. Sebab abang dengan kakak saya memang dia punya persen tu tak 85 ke 100. Tu adalah salah satu persaingan yang baik lah. Macam-macam pandangan orang ramai. Tersasul pula ya. Macam-macam sebenarnya pandangan orang ramai berkaitan topik perbincangan kita pada hari ini. Apapun, saya juga nak sedikitlah mungkin dalam masa yang kita ada ni nak bertanya kepada Ariana, wujud tak sebenarnya perasaan nak bersaing? Maksudnya dari sudut positif atau persaingan sihat dalam diri anda, melihatkan kejayaan-kejayaan kakak-kakak anda ni. Mungkin Ariana ada sedikit nak diperkatakan. Silakan. I rasa bukan persaingan, tapi it's more like inspiration lah. Diorang saya semangat nak sehebat diorang macam tu. Okay. Sebab saya dari muda lagi tengok diorang pergi set, cara diorang kerja professional, diorang tahu kerja diorang buat research. So bila sampai set, diorang adalah terus okay, I boleh buat ni, So dari muda lagi, I rasa macam kalau I tak macam tu, macam tak shock lah, I membawa nama diorang, I membawa nama mama papa. So bila, so dia tak adalah macam nak bersaing dengan diorang, tapi macam I nak macam tu juga. Itulah kalau kita lihat Ariana nampak kakak-kakaknya sebagai inspirasi, sebagai satu kelebihan untuk diri dia menjadi sebaik mereka. Tetapi kan kalau kita lihat, ada setengah ibu bapa, setengah adik-beradik tidak suka apabila dibandingkan. Ada setengah tengok abang macam tu macam ni, kakak macam tu macam ni, kenapa adik tak macam tu macam ni. Apa pendapat anda, apa kesan pada anak-anak ni apabila ibu bapa membandingkan sebegitu? Saya ada tu. Saya adalah seorang kakak yang ibu bapa tak pernah bagi tahu adik-adik saya, cuba jadi macam kakak. Jadi macam kakak. Kakak dapat ni, kakak dapat tu. Tapi saya sendiri rasa bertanggungjawab. Sebab Amani pernah cakap kat saya,
Yalah, dia selalu ni kira macam zaman remaja tak fikir banyak kan. So okay, you dah buat, I boleh lah buat. You buat lepas dengan mama papa, so I boleh lah buat. I bila I buat, I up level satu. So faham tak? So itu bagus kalau benda yang kita buat tu adalah baik. Okay. Yeah. Kalau kita buat satu-satu baik, 70%. Lepas tu adik kita nombor 2 buat baik, 80%. So nombor 3, nombor 4, 90%, 100%. Kalau benda jahat pun sama. Jadi contoh yang terbaiklah sebagai kakak sulung ni, so perlu contoh yang terbaik. Baik, sebenarnya tadi kita dah dengar Lia bercakap, Amani bercakap dan keseluruhan apa ni adik-beradik Sharifah bercakap, tapi kita sebenarnya ada sesuatu yang istimewa pada hari ini. Apa tu? Hawa boleh ceritakan sedikit? Silakan Hawa. Okey. Memperkenalkan tetamu seterusnya di Wanita Hari Ini Extra pada hari ini, Puan Fatimah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Kita nak tanya tentang apa ni, anak-anak Puan Fatimah ni. Okey, tentang topik perbincangan. Ya, topik perbincangan persaingan adik-beradik. Jadi nak tanya macam mana agaknya Puan melihat tentang tingkah laku anak-anak Puan apabila mereka ni membesar, adakah mereka sendiri ni seorang yang suka bersaing sesama sendiri? Nak pandang daripada seorang ibu pula. Silakan. Okey, ibulah kalau kata tak ada, dia orang tak ada daya persaingan tu kan. Mesti ada. Lagi-lagi untuk bersaing untuk mendapat perhatian dari ni mak dengan bapak dia. Ada namanya. Itu mereka tak bagi tahu diorang, dia. Itu Nani dengan Yana. Nani dengan Yana. Okey. Jadi macam mana agaknya dari segi positifnya? Tak perlu bersaing. Okey, dari positif baguslah. Ada statement I. Okey, bye. Tak baguslah kalau diorang ada daya persaingan. Sebab itu diorang pada saya sebagai seorang ibu, saya suka, saya galakkan. Sebab itu tunjuk bahawa diorang nak memperbaiki diri diorang. Ya, so dari secara persaingan sehat, alhamdulillah. Kan? Ya, so itulah yang saya kata adalah diorang punya persaingan untuk mendapat. Sebagai ibu bapa, kita kata semua kita punya kesayangan, tak ada favorite. Tapi dalam otak mereka tu tak tahu kenapa mesti ada, oh kalau saya puji seorang tu, yang lagi tiga tu marah. So saya, so mak bapa dia, bapa dia pun kata, eh susah, our daughter tak boleh puji seorang, kena puji semua at the same time. Ini sudut pandang seorang ibu ni. Silakan. Tak, walaupun dah besar dah, you know not. Dari kecil, okeylah. Tapi ni dah besar. Dah kahwin, dah ada anak pun. You know not? Mesti like, oh you love her more than me. Jadi sedikitlah. Tapi itu kebenaran. Sedikit mungkin Puan Fatimah, sebagai ibu bapa kan, yang suka membuat perbandingan, ibu bapa yang suka membuat perbandingan anak-anak ni, apa komen, tip mungkin, tip keibubapaan lah kepada penonton-penonton Setia Wanita hari ini, jangan nak banding-bandingkan anak kerana takut perkara-perkara yang tak diingini, contoh bermasam-masam muka sesama adik-beradik dan sebagainya akan berlaku. Mungkin boleh kongsikan. Macam tu soalannya. Ya, memang tak boleh. Kalau boleh, bapa janganlah nak berbandingkan anak. Because semua diorang ada keistimewaan mereka yang lain. Yeah. Alright, so kita tak boleh kata you are better than this person. Dia katalah Alia ada keistimewaan yang adik-adik dia tak ada. Dan Alicia mungkin ada sesuatu, Yani, Anani pun boleh ada sesuatu, dan Yana kan, they all have their special qualities. Kita tak boleh banding. Kita kena, kalau boleh kita menggalakkan diorang punya keistimewaan lah. Apa yang dia boleh buat, di encourage. Okay. Kata ada kelemahan tu, kita tolong dia orang memperbaiki. Tak boleh kata kenapa you macam tu, adik you better than you. Itu memang tak sihat. Kalau boleh, saya mintalah ibu bapa kat luar sana, jangan buat macam tu, sebab ia akan terguris perasaan dia orang, ya, melemahkan dia orang punya semangat. That is a no-no. Okay. Cannot. Yeah. Memang tidak boleh sebagai seorang ibu bapa. Baik, persaingan tidak sebenarnya, persaingan positif itu antara adik-beradik boleh mengajar anak-anak tentang kesedaran kendiri, empati, etika dan juga sikap hormat menghormati. Itu yang paling mustahak tugas kita sebagai ibu bapa. Baik, kita mengucapkan ribuan terima kasih, jutaan terima kasih kepada semua tetamu-tetamu kita pada hari ini. Thank you very much. Terima kasih kepada Sharifah, Alia, Amani, Alicia dan Ariana atas perkongsian tentang persaingan
persaingan adik-beradik. Mungkin boleh boleh buat untuk part 2 lah. Ha, tak puas kita bercakap ni. Okey, part 2 nanti mungkin. Okey. InsyaAllah. Saya cukup positif daripada sambutan kita pada hari ini. Memang keluarga cukup harmoni, keluarga cukup bahagia. Semoga kekal bahagia hingga ke jannah, insyaAllah. Sedikit mungkin kata-kata daripada Alia sebagai kakak sulung. Silakan. Aha. Nasihat. I love my sisters. Diorang adalah bukan saja kebanggaan ibu bapa saya, tapi diorang merupakan kebanggaan saya sendiri. Dan saya, walaupun sulung, saya tetap akan ke Alesha bila ada masalah. Amani bila saya perlukan semangat emosional. Ariana bila saya perlukan perasaan gembira out of nowhere. So we are all sebenarnya equal. Alhamdulillah, hasil daripada kasih sayang dan tunjuk ajar ibu bapa kami yang equal juga pada semua keempat-empat anak. So dan lagi satu adalah kita semua adik-beradik perempuan, ya. Kita semua adalah adik-beradik perempuan, dan bapa saya tak pernah sesekali pun cakap kita orang ni sekadar perempuan. Kena tahu perempuan begini-begini, perempuan begini-gini. Tidak pernah. Bapa saya adalah feminis yang terkuat dalam family kita orang semua. Yeah. Dan dia so hasil daripada tunjuk ajar ibu bapa kita orang, alhamdulillah, insyaallah we are there for each other no matter what. Okey, terima kasih diucapkan kepada kesemuanya sekali lagi. Baik, atas perkongsian ini diharapkan kita mendapat manfaat ibrah pengajaran daripada topik perbincangan kita, iaitu persaingan adik-beradik. Baiklah, kita akan berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini. Okey, kembali lagi dalam Wanita Hari Ini. Baiklah, dalam segmen tajaan pada hari ini, kita akan bersama dengan Jamu Jelita. Dan bersama saya sekarang ialah Cik Nur Atira Samsudin, iaitu Pegawai Pemasaran Jamu Jelita, yang sudah pun berada di talian kita, video call kita. Hello, Assalamualaikum Cik Nur Atira. Waalaikumsalam Azura. Apa khabar Azura? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Ya. Pada hari ini mungkin nak ceritakan sedikit apakah agaknya yang dibawakan oleh pihak Jamu Jelita sendiri pada hari ini? Mungkin boleh terangkan, silakan. Okey, terima kasih Azura. Assalamualaikum buat semua penonton Wanita Hari Ini. Selamat berhujung minggu dan selamat sihat-sihat ucapkan. Okey Azura, hari ini sebenarnya Atira akan cukup excited nak berkongsi kepada anda. Lebih lagi yang tengah tengok Wanita Hari Ini pasti dah nampak apa yang tersedia depan Atira ini cukup besar. Jadi anda rasa mana bakal-bakal ibu ataupun yang memang tengah menunggu hari nak bersalin, anda tengah mencari produk yang terbaik untuk anda amalkan sepanjang proses berpantang. Ini adalah produk yang saya amat sarankan untuk anda pakai sepanjang proses berpantang. Dan produk ini merupakan produk yang cukup laris, yang cukup mendapat maklum balas yang baik. Dan kalau pengguna yang beli ni pasti akan cakap anak kedua pun saya pakai lagi sebab mereka sangat sesukan produk ini. Yang mana saya percaya Azura, bila kita bercakap pasal waktu berpantang, kita tahu waktu 9 bulan kita mengandung adalah satu tempoh yang sangat lama. Yang mana ia banyak melibatkan kita punya dalaman, kita punya hormon, kita punya tubuh badan, fizikal orang cakap. Dan saya percaya juga waktu berpantang adalah waktu di mana ibu nak menyihatkan semula ataupun mendapatkan semula bentuk badan asal setelah lalui proses mengandung yang banyak perubahan yang terjadi Azura. Jadi sebab tu ada nak kongsikan kepada anda apa yang istimewa tentang set bersalin tradisi ni. Yang mana kalau anda nak tahu, set bersalin tradisi ni cukup mudah, sangat mesra pengguna dan serba lengkap untuk berpantang sendiri di rumah. Sekotak berharga RM169.90, ada 8 produk yang anda boleh amalkan sebelum proses kelahiran dan juga sewaktu proses bersalin, mana selepas waktu bersalin berpantang. Jadi kalau anda nak tahu apa yang membezakan set bersalin tradisi dengan set bersalin di luar, dalam ini kita formulasikan ada mengandungi air selusuh. Di mana kita tahu air selusuh ini telah digunakan dari zaman dahulu lagi, mana fungsinya untuk bantu lancarkan proses kelahiran insyaAllah. Dan seterusnya juga dalam ini kita turut menyediakan iaitu minyak selesa, yang mana minyak selesa ni Azura boleh dijadikan sebagai urutan untuk ibu dan bayi, yang mana produk ini sangat sesuai lagi-lagi buat bayi yang ada ketidakselesaan perut, dan ibu untuk urutan pun boleh pakai minyak selesa ni. Malah yang paling istimewa juga dalam ini turut mengandungi jus jamu moden. Waktu berpantang wanita memang kena jaga dalaman, kena makan jamu. Jadi dengan jus jamu moden, jus tradisi wanita ni sangat sedap. Ada formulasi pati herba yang bermutu tinggi daripada kasyik Fatimah, ada manja kani, ada akar serapat dan kunyit yang kebaikannya sesuai untuk rawat dalaman wanita selepas berpantang. Dan bukan itu saja Azura,
Kalau bercakap pasal dalaman, pastinya di bahagian intim perlu dititik beratkan. Lebih lagi pada bahagian ini, proses pembersihan berlaku. Jadi anda boleh pakai denaman dan pemancakan ini yang turut terdapat dalam set bersalin farisi ini. Anda boleh rebus dan jadikan sebagai cebokan untuk atasi masalah bau bawal dan bersihkan bahagian intim kita dengan herba-herba dari manjakan ini dan juga kunyit. Dan juga bagi tengok EVT, kita ada juga minyak selesa dan dalam ini juga ada sabun nyaman yang mana kita tahu wanita yang mengandung ni akan mengalami masalah stretch mark. Kulit dah tidak seperti dulu, kulit sangat kering dan juga mengalami masalah kadang-kadang tu ada kulit yang menjadi kehitaman lebih lagi di leher, di celah ketiak ataupun di sekitar payudara yang mana anda percaya terjadi akibat perubahan hormon. Jadi sabun nyaman ni berfungsi untuk membersihkan sel kulit mati dan mencerahkan kesan-kesan yang terjadi akibat proses masa kita mengandung tadi tu. Dan sebenarnya sebab tu saya cakap kepada anda, kenapa anda kena dapatkan set bersalin farisi ini sebab produk ini cukup lengkap untuk diamalkan sepanjang proses berpantang, sangat mesra pengguna, sangat mudah untuk digunakan dan juga memudahkan urusan suami sebab kita boleh buat sendiri je kat rumah. Dan yang paling penting, banyak lagi kebaikan dengan menggunakan produk set bersalin farisi ini. Serta kalau anda nak tahu lebih lanjut sebenarnya, teramat sarankan anda untuk terus WhatsApp ataupun hubungi nombor yang tertera kat TV dan bertanya lebih lanjut tentang kehebatan set bersalin farisi yang berharga cuma RM169.90 ini, Azura. Okey, nak tanya juga tentang bagaimana agaknya proses pembuatan dan penyelenggaraan produk set bersalin tradisi, bengkung tradisi yang ada di depan kita ini dan jus tradisi wanita dan pearl white kopi perawan. Mungkin boleh terangkan juga. Okey, sebenarnya kita menyediakan produk set bersalin tradisi ini, kita tahu wanita yang berpantang memang memerlukan bengkung. Jadi sebab itu kita formulasikan set bersalin tradisi bersama dengan bengkung tradisi, yang mana bengkung tradisi kalau nak tahu mempunyai banyak kebaikan. Kita tahu bengkung memang amat diperlukan untuk wanita berpantang sebab bila kita mengandung, otot perut kita dah mengendur. Jadi sebab itu kita sediakan bengkung tradisi ini yang berharga RM39.90 dan kita menggunakan kain kapas yang sangat selesa, kain belacu yang sangat tebal, yang serap peluh dan kita juga masih menggunakan ciri-ciri tradisional iaitu ikatan zigzag. Kenapa kita pilih ikatan zigzag? Supaya bengkung tadi lebih grip di pinggang dan kita akan dapatkan balik atau membantu dapatkan semula bentuk badan asal ataupun perut yang lebih cantik berbanding sebelum kita mengandung dulu, Azura. Dan juga kalau kita nak tahu sebenarnya tepi akhirnya ada jus tradisi wanita. Di dalam set bersalin tradisi mengandungi jus tradisi wanita tetapi misal kata kalau nak orang kata apa dah habis. Kita sebenarnya nak bagi tahu turut jual jus tradisi wanita secara berasingan yang berharga RM35.90. Dan produk ini sebenarnya saya ingin tekankan kepada anda, jus tradisi wanita bukan sahaja untuk wanita berpantang tetapi juga boleh diamalkan oleh anak dara, wanita dewasa dan juga wanita yang dah berkahwin. Serta produk ini mempunyai banyak herba yang terbaik untuk dalaman wanita serta boleh jadikan sebagai jus kesihatan dalam mungkin harian anda. Dan yang terakhir, kopi perawan ini adalah produk yang ingin saya kongsikan kepada anda. Saya tahu lagi-lagi yang mana baru menjadi ibu, pastinya kadang-kadang tu kita akan keletihan bila malam berjaga untuk jaga anak dan sebagainya, Azura. Dan kadang-kadang tu juga bila waktu berpantang ni, kita pastinya mahukan minuman yang baik untuk tenaga, orang cakap. Jadi kopi perawan ni yang berharga RM29.90 mempunyai banyak kebaikan untuk tenaga, untuk kecergasan, untuk dalaman wanita dan kita juga menggunakan ekstrak daripada pinang yang menurut kajian banyak kebaikannya untuk rahim wanita. Jadi buat anda yang mana bakal-bakal ibu yang tengah menonton wanita hari ini, anda mahukan set bersalin yang serba lengkap dengan harga mampu milik untuk bantu anda berpantang dengan lebih mudah, jangan lupa dapatkan set bersalin farisi yang berharga cuma RM169.90 dan juga dapatkan bengkung farisi yang berharga RM39.90. Bengkung ini dengan formulasi kain yang lebih panjang, tali yang lebih panjang sesuai sehingga berat 70 kilo dan jus farisi wanita berharga RM35.60 serta yang terakhir, kopi perawat untuk tenaga dan stamina buat ibu-ibu di luar sana. Jadi untuk sebarang pertanyaan, anda boleh terus WhatsApp Batira di 013-35-35753 dan dapatkan kesemua produk ini di kedai jamu. Hubungi nombor yang tertera di kaca TV ataupun terus dapatkan di www.jombai.my. Terima kasih, Azura. Okey, terima kasih. Kita ucapkan kepada Cik Nur Atira Samsudin, Pegawai Pemasaran Jamu Jelita. Memang lengkap pengisiannya, infonya. Terima kasih banyak-banyak. Baiklah, kita akan berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini. Hari ini.
Masih lagi bersama kami dalam Wanita hari ini. Baik, kita nak mengucapkan tahniah diucapkan kepada artis selebriti usahawan kita, Nilofa dan juga P. U. Ritz yang telah pun selamat diijab kabulkan pada jam 11.43 pagi tadi bertempat di sebuah hotel terkemuka di Kuala Lumpur. Dan majlis pernikahan ini telah pun diadakan secara tertutup dan hanya dihadiri oleh ahli keluarga terdekat dan beberapa rakan selebriti yang lain. Tahniah kita ucapkan. Ucapkan. Semoga jodoh antara Nilofa dan Haris berpanjangan dan bahagia hingga ke akhir hayat. InsyaAllah. Kita doakan yang baik-baik saja. Kepada anda juga, kepada pasangan-pasangan pengantin yang mendirikan rumah tangga pada hari ini, kami doakan yang sama juga. Selamat di hujung minggu. Dan jumpa lagi pada hari Isnin nanti, jam 12.30 hari di TV3. Dengan topik istimewa pada hari Isnin, topik rahsia. Okey, kita akan bersama dengan rakan pengacara yang lain. Dan untuk itu, salam hormat daripada saya, Nur Azura Azizul Azman. Dan rakan setugas, Hawa. Hai, Hawa Rizwan dan Rizwan. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati ibu istri permaisuri. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani. Pendidik puteri dalam hal jati diri, dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga. Kalau bukan dia, siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tambah berani. Pendidik puteri dalam hal jati diri, dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga. Kalau bukan dia, siapa lagi? Wanita hari